Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengisahkan bagaimana masuk Islamnya dua orang yang ketika itu menjadi orang yang diperhatikan keberadaannya, diperhitungkan keberadaannya. Yang masuk Islam bukan sembarang orang, yang masuk Islam merupakan orang yang tadi kita katakan dia dihormati, disegani, punya kedudukan yang tinggi di mata kaum Quraisy. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita juga sampaikan tentang bagaimana proses masuk Islamnya Umar, ya, berdasarkan riwayat yang kemarin kita sampaikan. Umar bin Khattab mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Haqqah, ya, sehingga Umar mengatakan fawaqa'al islamu fi qalbi. Ketika itu Islam sudah ada menancap dalam hatiku. Ini riwayat yang sekiranya ya perselisihannya tidak begitu banyak. Artinya kalau kita katakan apakah tidak ada yang paling sahih dari ini, maka ini yang paling sahih. Artinya yang paling yang paling kuat riwayatnya. Meskipun ada ulama-ulama juga yang mendhaifkan riwayat tadi. Nah, ada kisah yang lebih populer tentang masuk Islamnya Umar daripada kisah yang kemarin kita sampaikan tentang surat Al-Haqqah. Yang ini isinya adalah surah Thaha. Ini yang paling populer dan ya paling banyak disampaikan oleh para khutaba, ya, oleh para ustaz, oleh para khatib, ya. Namun riwayat ini dilemahkan oleh sebagian ulama dan lemahnya itu sangat kuat sekali. Sehingga kita hanya baca saja sebagai referensi, tapi kita tidak meyakini dan tidak memastikan riwayat ini benar. Ya, sekedar sekedar tahu saja. Dan suatu ketika Umar bin Khattab yang melihat suasana kota Mekah, keadaan kota Mekah yang sudah carut marut, keadaan kota Mekah yang tidak kondusif sebagaimana dahulu. Sejak Nabi alaihi salatu wasallam mendengungkan la ilaha illallah, maka kota Mekah terpecah. Ada barisan kaum muslimin dan ada barisan kaum musyrikin. Keluarga terpecah, suami dan istri terpecah. Demikian pula kakak dan adik, budak dan majikannya, semuanya terpecah. Keadaan kota Mekah yang sudah tidak kondusif, tidak bersahabat seperti dahulu. Maka merenungkan Umar bin Khattab, ketika merenungkan hal ini, Umar meyakini dan ya, menetapkan dalam dirinya bahwa ini semua adalah gara-gara Muhammad. Ya, Umar merenungkan dan dia menyimpulkan bahwa penyebab semua ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan Muhammad ilaihi yarji'u hadzal amru kullu, kepada dialah perkara ini kembali. Artinya semua ini porosnya, muaranya gara-gara Muhammad. Wa majarrahu alaina bil masaibi walau adhhaba ilaihi fa akhtarituhu bisayf, kata dia, dan dialah yang menimpakan musibah-musibah, yang berani menimpakan musibah-musibah kepada kami. Muhammad itulah yang berani menimpakan musibah kepada kami. Dan seandainya aku diberi kesempatan, aku sungguh akan mendatanginya dan aku akan tebas lehernya dengan pedang. Maka enggak lama kemudian Umar bin Khattab membulatkan tekadnya. Dia mengambil pedangnya, fa akhadha sayfahu thumma dhahaba. Dia mengambil pedangnya dan lalu pergi untuk melaksanakan niatnya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ya, di tengah perjalanan Umar bin Khattab bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi. Ya, Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi atau aurajulun min Bani Zuhra, atau seseorang dari kabilah Bani Zuhra, aurajulun min Bani Makhzum, atau seseorang dari Bani Makhzum. Di sini perawi ragu-ragu terhadap siapa orang yang ditemui oleh Umar di tengah jalan. Umar membawa pedang. Ketika itu tentu menarik perhatian di saat suasana tidak dalam keadaan perang, tahu-tahu ada orang bawa pedang. Jadi pasti akan menarik perhatian. Ya, beda kalau memang suasananya lagi perang, ya, suasananya mungkin lagi tidak aman, orang bawa pedang biasa.
Ya misalnya kayak kalau antum pergi ke daerah-daerah yang memang di situ lagi konflik, di Yaman misalnya. Orang Yaman ya duduk-duduk di jalan itu bawa AK-47 itu biasa saja. Bukan satu hal yang aneh di situ. Ya pakai gamis gitu gendong AK-47 ya, gendong senjata. Itu hal yang biasa karena memang kondisi di sana tidak menentu keamanannya. Ya berbeda kalau antum bawa itu di sini kaget semua. Nah Umar ibn Khattab ya keadaannya seperti di sini, keadaan aman, tidak dalam keadaan mencekam. Umar jalan-jalan di kota Mekah membawa pedangnya. Maka orang ini mengatakan, Nu'aim ini mengatakan kepada Umar, Umar, ma kharajta mutawashihan bisayfika li amrin azim. Wahai Umar, kau kok kayaknya ada urusan yang sangat penting sehingga kau keluar dari rumahmu dengan membawa pedang, dengan mengalungkan pedang di pinggangmu itu. Kayaknya ada urusan yang penting. Umar mengatakan, uridu hadzal rajul Muhammad alladhi farraqa amra Quraisy. Lihat tuduhannya. Kata dia, aku menginginkan orang itu, yaitu Muhammad. Dialah Muhammad yang telah memecah belah urusan-urusan kaum Quraisy, yang memecah belah persatuan orang Quraisy. Orang tadi mengatakan, kaifa qult, apa yang kau maksud? Apa yang kau maksud dengan ucapanmu tadi? Wallahi laqad uratka nafsuka ya Umar. Demi Allah, ya keadaan jiwamu labil wahai Umar. Melakukan ini karena emosimu, keadaan jiwamu masih enggak menentu. Atara bani Abdi Manaf, tariki katamshi 'alal ardi wa qad qatalta Muhammad. Kau enggak mikir? Ini dinasihatin sama Nu'aim. Apa kau tidak mikir ketika kau ingin membunuh Muhammad, apakah keluarga Muhammad ya dari kalangan Bani Abdi Manaf atau Bani Hashim membiarkanmu berkeliaran di atas muka bumi ini sedangkan statusmu sebagai pembunuh Muhammad, pembunuh anggota keluarganya? Kan gak mungkin. Kalau kau membunuh Muhammad, pikirkan lebih jauh, kau nanti akan dibunuh balik sama keluarga Muhammad. Maka yang tadi dikatakan emosimu enggak labil. Jiwamu masih enggak menentu karena kau hanya menuruti apa yang kau inginkan tapi kau tidak memikirkan dampak daripada perbuatanmu tadi. Kau juga akan dibunuh. Kata Umar bin Khattab, ya bal amdi ba'da idin ila Bani Hashim binafsi liyaqtuluni bihi wa yanqadhi hadzal amr. Kata Umar, bahkan rencanaku setelah aku membunuh Muhammad, aku datang ke Bani Hashim, keluarganya Muhammad, biar mereka membunuhku sehingga urusannya selesai, kota Mekah kembali aman ya, biarkan urusannya. Umar mau jadi pahlawan. Setelah itu kata orang ini, dia mengatakan, afala tarji'u ila ali baitika fatuqimu amrahum awalan. Wahai Umar, sebelum kau membunuh Muhammad, kenapa kau tidak tengok saja keluargamu dulu? Ya, kau tidak tengok keluargamu dulu dan kau ya meluruskan keluargamu terlebih dahulu. Jangan kau nanti mati keluargamu enggak kau urus. Ya, jadi sebelum kau mati kau tengok dulu keluargamu. Kata Umar keheranan. Hei, apa yang kau maksud? Kok aku disuruh kembali kepada keluargaku? Hanya orang ini mengatakan, baru membocorkan rahasia. Orang ini mengatakan, ukhtuka Fatimah bintul Khattab wa zawjuha wa ibnu ammika Sa'id ibn Zaid ibn Amr wallahi faqad aslama wa taba'a Muhammadan ala dini. Kata dia, adikmu atau saudarimu yang bernama Fatimah bintul Khattab dan suaminya yang juga merupakan sepupumu yang bernama Sa'id ibn Zaid, demi Allah, itu orang dua, pasutri itu, mereka sudah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad. Umar enggak tahu. Maka Umar ibn Khattab, fadhahaba Umar ila ahli baiti. Umar pun ketika mendengar kabar itu sontak kaget. Umar langsung bergegas menuju rumah keluarganya tadi, yaitu Fatimah. Wa kana Khabbab ibn al-Arad qara al-Quran surat Taha. Ternyata di dalam rumahnya Fatimah dan Sa'id ibn Zaid ada seorang sahabat yang bernama Khabbab ibn al-Arab. Dia sedang membaca ayat di dalam Al-Quran. Dia qori. Dia adalah orang yang ya pembaca Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran kepada sahabat-sahabat kaum muslimin ketika itu.
Ketika wahyu turun, ya dia membacakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Khabbab ibn al-Arad sedang membaca surat Thaha. Fasami'a Umar. Umar pun berhenti di depan pintu dan mendengar bacaan Qur'annya Khabbab ibn al-Arad. Nguping Umar, didengarkan dulu. Setelah puas mendengarkan, thumma taraqal bab. Umar pun langsung menggedor-gedor pintu tersebut. Ya, dia memanggil Fatimah, Fatimah. Ya, wa ana za Umar, ini aku Umar, dengan nada yang marah. Enggak lama kemudian, fatahat Fatimah, Fatimah pun membukakan pintu untuk Umar. Ketika masuk, Umar langsung mengatakan kepada mereka, "Man ladzi sami'tuha 'indakum?" Khabbab ibn al-Arad di sini diriwayatkan dia langsung pergi ke belakang rumah, sembunyi di balik tirai. Ya, dia langsung sembunyi di balik tirai. Umar bertanya kepada mereka, di situ tinggal ada Fatimah dengan suaminya Sa'id ibn Zaid. Umar mengatakan, "Apa yang aku dengar barusan ya dari kalian berdua? Apa yang kalian ucapkan barusan?" Kata Fatimah, "Ma sami'ta syai'an illa haditsan tahaddatsnahu bainana." Kau enggak dengar apa-apa wahai Umar. Barusan yang kau dengar itu hanya sekedar ya obrolan-obrolan saja. Kami barusan cuma ngobrol-ngobrol biasa. Enggak ada yang perlu kau ketahui di sini. Enggak ada yang kami rahasiakan. Itu cuma obrolan-obrolan biasa. Umar mengatakan, "Bala wallah, enggak demi Allah, laqad sami'tu annakuma sab'tuma wa tab'tuma Muhammadan 'ala dini, fala takdziba." Kata Umar, "Enggak demi Allah, sungguh aku sudah mendengar, aku wis tahu kalau kalian berdua itu sudah masuk Islam, sudah mengikuti agama Muhammad ya dan ya mengikuti agama Muhammad. Fala takdziba, maka jangan kalian berdusta atasku." Lalu suaminya Fatimah yaitu Sa'id bin Zaid. Akhirnya dia mengatakan, "Ara'aita ya Umar, law kana al-haq ghaira dinik." Wahai Umar, bagaimana pendapatmu? Kalau ternyata kebenaran itu ada pada agama yang lain selain agamamu, apa yang kau lakukan kalau keadaannya kayak gitu? Ya dia bertanya, tapi plus mengakui keislamannya. Ya, wahai Umar, bagaimana sikapmu, bagaimana pendapatmu? Kalau kau dapati ternyata kebenaran al-haq itu ada pada selain agamamu. Maka Umar ibn Khattab menyadari bahwa mereka memang telah masuk Islam dan mengakui itu. Umar akhirnya mengatakan, "Idzan fa'antuma," kalau begitu memang benar kalian berdua sudah masuk Islam. Dipukuli itu orang dua itu sama Umar. Ya, dipukuli. Fatimah dipukul, Sa'id bin Zaid dipukul, dan Fatimah yang menambahkan kepada Umar, membuat Umar panas dengan mengucapkan syahadat di hadapan Umar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, qad aslamna ala rahmi anfik." Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Iya, kami memang sudah masuk Islam meskipun kau enggak suka sama kami. Ini kata Fatimah. Setelah itu Umar sadar, Umar emosinya mereda. Setelah Umar mengetahui dan sudah puas memukuli dua orang tersebut, Umar mereda emosinya. Karena ya mau gimana lagi, orang dua ini sudah terlanjur masuk Islam dan mau gak mau tetap orang dua ini adalah keluarganya Umar. Mau digebukin seperti apa, dan Umar tahu bahwa apapun siksaan, apapun ujian apapun yang menimpa umat atau menimpa sahabat-sahabat Muhammad itu tidak akan membuat mereka melepaskan agama. Umar sudah profesional. Umar sudah tahu. Soalnya dari kasus-kasus sebelumnya Umar melihat Bilal disiksa seperti itu, yang melihat Khabbab dibakar, yang melihat Ammar bin Yasir, Yasir dan Sumayyah, kedua orang tua Ammar dan sahabat-sahabat yang lain, mereka disiksa seperti itu tapi masih memegang agama. Maka Umar berpikir, ya ngapain saya gebukin, tetap saja mereka masih memegang agama mereka, apalagi mereka adalah keluarga ku sendiri. Umar pun akhirnya turun emosinya. Setelah Umar mereda emosinya, Umar bin Khattab diriwayatkan dia melihat ada kertas yang tergeletak. Ya, ada sebuah lembaran yang tergeletak di bawah. Umar memperhatikan itu. Lalu Umar bertanya kepada Fatimah, "Ahadzal ladzi kuntum taqra'un?"
apakah itu yang tadi kalian baca? Ya, atini ya Fatimah. Ya wahai Fatimah, berikan itu kepadaku. Lalu Fatimah menolak, la af'al, tidak akan aku lakukan. Umar mengatakan, waihak waqad waqa'a fi qalbi ma qult. Bukankah kau sudah mengatakan bahwa sebenarnya dalam hatiku sudah ada Islam? Ya, kenapa kau tidak memperbolehkan aku untuk melihat itu? Ya, singkat cerita, Fatimah akhirnya memberikan lembaran itu yang berisi surat Thaha itu kepada Umar ibn Khattab. Umar pun akhirnya membaca surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, sampai seterusnya. Sampai pada ayat ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sampai pada ayat ini. Ketika membaca ayat ini, Umar ibn Khattab takjub dengan surat ini, takjub dengan komposisi surat ini. Di tengah-tengah pembacaan surat itu, Umar ibn Khattab takjub seraya mengatakan, min hadza farrat Quraisy, apakah dari apakah ini yang selama ini ditakuti oleh orang-orang Quraisy? Ya, apakah ini yang membuat orang-orang Quraisy lari? Ya, apakah orang-orang Quraisy lari dari ucapan yang indah seperti ini? Diteruskan baca lagi sama Allah. Ya wahal ataka hadithu Musa, ya, sampai pada ayat tadi Umar akhirnya mengatakan, yan bagi liman yaqulu hadza alla yu'bad ma'ahu ghairuh. Ya, wajib bagi siapapun yang mengucapkan ini, yang berfirman ini, wajib bagi dia untuk tidak boleh disembah selain dia. Artinya, siapapun yang mengucapkan ini, dia adalah Rob, dia adalah semesta alam yang tidak boleh ada sekutu bagi dia, dia wajib disembah. Maka Umar bin Khattab akhirnya meminta kepada Fatimah dan Said untuk mengantarkan dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Khabbab yang tadi sembunyi di balik tirai mendengar Umar ibn Khattab sudah menerima Islam, Khabbab akhirnya keluar. Di situ baru Umar sadar bahwa ternyata yang tadi membaca Quran adalah Khabbab. Umar pun bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, antal qari, wahai Khabbab, tahu tadi yang baca Quran? Khabbab mengatakan, na'am. Abshir ya Umar, fa inni arju an takuna qad sabaqta fika da'wat, qad sabaqat fika da'watu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah wahai Umar, karena memang aku berharap yang mendapatkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau. Nabi mengatakan, kata Khabbab, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika, bi Abil Hatam ibn Hisham au bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Ya, dengan dua orang yang lebih kau cintai, dengan Abul Hatam, maksudnya Abu Jahal, ataukah dengan Umar ibn al-Khattab. Khabbab ini berharap yang dapat doanya Nabi adalah Umar ibn al-Khattab, dan memang benar. Ya, ya, Khabbab memberitahukan bahwa Nabi mendoakan wahai Umar. Umar pun heran. Umar mengatakan, awaqala dalik, apakah benar Muhammad mengatakan itu, artinya mendoakan aku supaya masuk Islam? Khabbab mengatakan, amma wallahi qad qal, iya demi Allah, ya Muhammad telah mengucapkannya. Dalam riwayat yang lain, Umar sudah tahu kalau Nabi mendoakan dia melalui Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini pernah mengalami pelecehan oleh Abu Jahal. Dia dilecehkan, ya, dia kan, dia ini sering di apa ya, diejek karena betisnya itu sangat kecil. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini punya betis yang sangat kecil, yang sehingga diejek sama orang-orang Quraisy sampai terjatuh, tersungkur. Nah, oleh Umar ibn al-Khattab dibantu. Umar ibn al-Khattab membantu Abdullah bin Mas'ud karena dia tersungkur, diangkat kembali oleh Umar. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa inni arju an sabaqat fika da'watu Rasulillah. Wahai Umar, aku berharap Rasulullah, aku berharap doanya Rasulullah mengenai mengenaimu. Wa innaka khairur rajulain, kau adalah orang terbaik dari dua orang yang disebut Nabi. Umar enggak tahu apa maksudnya dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud ini.
Nah, ketika kasus ini, barulah Umar ibn Khattab tahu bahwa yang dimaksud Nabi mendoakan dia antara dia dengan Abu Jahal. Dan kemudian dullani ala Rasulillah wa ashab. Kata Umar, tunjukkan aku atau ajak anterin aku ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Gak lama kemudian Umar pun akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rumah Nabi itu banyak sekali sahabat-sahabat yang ada di sana. Ada Hamzah sudah ada di situ, ada pula Abu Bakar, Nabi di situ, ada Ammar bin Yasir ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Setelah itu Umar bin Khattab mengetuk-ngetuk pintu rumah Nabi. Ada salah satu sahabat, di riwayat sini dikatakan dia adalah Salim Maula Abu Hudzaifah, Abi Hudzaifah. Ya, Salim budaknya Abu Hudzaifah. Ketika melihat ada yang tok-tok, ada yang menggedor-gedor pintu, Salim melihat siapa yang datang ini. Dia mengatakan innahu Umar. Setelah ngintip, dia langsung balik ke dalam mengatakan innahu Umar ibnul Khattab ja'a mutawashihan bisayf. Itu yang datang di depan Umar. Tahu track recordnya Umar gimana? Ya, dia datang dengan membawa pedang. Wah, itu sudah pasti seudon semua itu. Sudah yang datang Umar, tahu selama ini bagaimana sikapnya Umar. Terus bawa pedang lagi, gempar di situ. Kata Hamzah, dia mengatakan iftahu lahu, tunggu apa kalian, bukakan pintu buat Umar. Fa iyurida lahu bihi khair yaslam, wa iyurida ghaira dhalik yakun qatluhu alaina hayyina. Bukakan dia, gak ada masalah. Kalau memang dia datang ke sini dengan membawa niat baik, dia pasti akan masuk Islam. Kalau dia datang ke sini dengan membawa niat selain itu, artinya dia datang ke sini dengan membawa keburukan, maka kita bunuh dia, itu juga kita enggak akan kena masalah. Artinya kita bunuh dia, kita orang banyak di sini. Ya, kenapa kita takut? Dan kalaupun kita membunuh dia, kita tidak akan dituntut qisas oleh kabilahnya Umar. Kenapa? Karena memang dia sendiri yang datang untuk mencelakai kita. Kita hanya sekedar membela diri. Maka bukakan sudah, kata Hamzah. Setelah dibukakan, ya, Hamzah langsung menghampiri Umar seraya mengatakan kepada Umar, "Ma maji'ika mutawashihan bisayfik." Ya, "Ma maji'uka mutawashihan bisayfik." Wahai Umar, apa yang menyebabkan kau datang ke sini dengan membawa pedangmu itu? "Ala tantai hatta yunzilallahu bika qari'ah." Tidakkah kau berhenti dari perbuatanmu sampai Allah turunkan azab kepadamu? Sampai kapan kau memperlakukan kami seperti ini? Maka Umar tiba-tiba mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, termasuk ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, "Jiku amantu billahi wa rasulihi wa bima ja'a bihi min indillah." Aku datang ke sini untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulnya. Lalu dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ketika itu berubahlah suasana yang mencekam, ya, suasana yang tegang tadi karena Umar datang membawa pedang, berubah menjadi suasana yang menyenangkan karena Umar ibn Khattab masuk Islam. Ketika itu Umar mendapati ada adiknya yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, yaitu Zaid ibn Khattab, ya, sudah masuk Islam. Ya, ini sekali lagi Umar mengatakan sabab dani bil Islam, ya, wahai adikku Zaid, kau ternyata sudah mendahuluiku di dalam Islam, yang dia dulu masuk Islam. Tapi ini riwayat yang tadi kita katakan ya hanya sekedar referensi saja, ya, tapi riwayatnya dilemahkan oleh para ulama, oleh mayoritas ulama. Dan kemudian qauluhu li ahli Makkah. Setelah Umar masuk Islam, apa yang dilakukan? Ya, beda sama sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain, mereka menyembunyikan keislaman. Justru Umar ibn Khattab ketika masuk Islam menampakkan keislamannya secara terang benderang. Dan ini memang karakter Umar. Enggak cuma ketika kasus Islamnya Umar, nanti ketika hijrah, ya, Umar ibn Khattab, hanya Umar ibn Khattab yang hijrahnya terang-terangan. Ya, semua sahabat-sahabat ketika hijrah
secara sembunyi-sembunyi, secara mengendap-endap tanpa diketahui oleh orang-orang Quraisy, kecuali Umar ibnul Khattab. Dia mendatangi tempat perkumpulannya orang-orang Quraisy seraya mengatakan, wallahi inni muhajir, demi Allah aku akan berhijrah. Lalu Umar mengatakan, man arada ayyurammila aanturammil zawjatuhu wa yutamma waladu falyalqani wara'a hadzal wadi. Barang siapa yang pengen anaknya jadi yatim atau istrinya jadi janda, temui aku di balik lembah ini. Maksudnya barang siapa yang mau mati, ayo temui aku di sini. Ditunggu sama Umar, enggak ada yang datang. Ya, enggak ada yang berani datang. Ya, karena sudah diancam gitu sama Umar ibn Khattab. Ini salah satu karakter Umar. Umar mengatakan, kuntu qad nahaitukum an ittiba'i Muhammad wa ataitu ba'dakum ala dzalik. Jadi Umar dia ingin menebus kesalahan-kesalahan dahulu. Umar mengumumkan keislamannya ya di tempat-tempat duduk-duduknya orang-orang Quraisy. Umar mengatakan, wahai maksyara Quraisy, maksyara Quraisy, dulu aku melarang kalian untuk mengikuti Muhammad. Ya, bahkan sebagian di antara kalian aku datangi untuk aku larang ikut kepada Muhammad. Wa kuntu fi jahlin wa dhalala. Itu ketika aku masih dalam keadaan jahil dan dalam keadaan tersesat, wa ama, dan dalam keadaan yang buta. Wa qad alimtum anna Allah subhanahu wa ta'ala qad arani al-haq wa hadani ila dini. Dan sebagaimana kalian ketahui sekarang bahwa Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala telah menampakkan al-haq kepada aku dan telah memberikan aku petunjuk kepada agamanya. Wa anal an, adapun aku sekarang ini, nasihun lakum, aku nasihatkan kepada kalian nasihatan. Man kana yarju minkumul khair wa yatlubu lakumus salah. Aku nasihati kalian bagi orang-orang di antara kalian yang memang menginginkan kebaikan, yang memang mencari perbaikan, la aqharukum alaihi kama qahartukum alal batil min qabl. Dan ingat, aku sekarang tidak memaksa kalian. Ya, aku nasihatkan kepada kalian untuk masuk Islam mengikuti Nabi, tapi aku tidak memaksa kalian. Enggak sama ya, sebagaimana dulu aku melarang kalian untuk ikut Muhammad, aku paksa. Jadi kalau dulu Umar melarang kaum Quraisy untuk mengikuti Islam, untuk masuk Islam dengan cara paksa. Tapi sekarang Umar menawarkan Islam tidak dengan cara paksaan, karena la ikraha fid din. Memang tidak ada paksaan di dalam agama. Umar tidak memaksa. Bawallah innal haqqa min rabbikum fala takunu minal mumtarin. Maka demi Allah, kebenaran itu dari Rabb kalian. Di sini Umar ingin menyadarkan kaumnya betapa kebenaran datang bukan dari nenek moyang, bukan dari tradisi, bukan dari warisan, bukan dari adat istiadat dan budaya. Tapi al-haqqu min rabbikum. Allah berfirman demikian, kebenaran itu hanya datang dari Allah azza wa jalla. Meskipun adat istiadat kalian yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh kaum kalian, tapi kalau ternyata Allah katakan batil, maka batil. Barometer adalah Allah azza wa jalla. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang mundur dari hal itu. Wa inna allaha mudhiru dini, dan ketahuilah Allah azza wa jalla akan memenangkan agamanya. Wa inni yumshidukumullah warrahim, dan aku nasihatkan kepada kalian atas nama Allah dan atas nama kekeluargaan, karena orang Quraisy masih ada hubungan darah rahim satu dengan yang lain. Man kuntu azaituhu wa darabtuhu falyati wal yastaqdimuni wa yantasif yastabrahu minad dam aw ya'fu fa inna allaha ghafurur aqwun ghafur wa hadha sadri liman arad. Kata Umar, maka barang siapa yang dulu pernah aku ganggu, yang dulu pernah aku sakiti, yang dulu pernah aku pukul, maka silahkan dia maju ke sini. Ya, silahkan dia menghampiri aku dan dia balas perbuatanku dulu yang telah menyakiti dia. Ya, atau yang pernah aku lukai, ya silahkan balas sekarang. Atau dia memaafkan, karena sesungguhnya Allah Maha memaafkan lagi Maha mengampuni. Dan inilah diriku, inilah dadaku bagi siapa saja yang ingin membalas perbuatanku dulu.
Maka singkatnya, mereka semua tidak ada yang membalas perbuatan Umar. Justru mereka sepakat, amma nahnu faqad afauna. Ya, adapun kami wahai Umar, maka kami telah memaafkan engkau. Ya, kami telah memaafkan engkau. Terjemahan dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla ini dibalik kisah masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dengan sanadnya dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, lamma aslamtu tadakkartu ayya ahli Makkah asyadda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adawa. Ketika aku masuk Islam, maka aku mengingat-ingat siapa ya orang Mekah yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku list satu-satu dan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi. Qal qultu Abu Jahal, maka muncul nama yang paling berada di posisi yang paling atas, Abu Jahal. Ya, Fir'aun Quraisy, Fir'aunnya Quraisy. Abu Jahal. Ya, Umar. Fa'ata itu aku datangi Abu Jahal. Daraktu 'alaihi babahu fa kharaja ilayya. Ya, lihat Umar. Dia menggedor-gedor rumahnya Abu Jahal. Aku datangi rumah Abu Jahal dan aku gedor-gedor pintunya dan dia pun keluar. Waqala Abu Jahal, enggak tahu apa-apa kalau Umar sudah masuk Islam. Abu Jahal mengatakan, "Ahlan wa sahlan, ma ja'a bika?" Ya, selamat datang wahai Umar. Ya, ada perlu apa ini datang ke sini? Sambil ngasem-ngasem ini. Habar her ini. Enggak tahu apa-apa ini. Umar mengatakan, jitu li ukhbiruka anni qad amantu billahi wa rasulihi Muhammad wa saddaqtu bima ja'a bihi. Enggak ada apa-apa, anak kesini cuma ngasih tahu inti, aku sudah beriman sama Allah dan beriman kepada Muhammad dan aku mengikuti agamanya. Ya, aku benarkan apapun yang dibawa oleh dia. Maka berubah raut wajah Abu Jahal. Dia langsung ya tadara bal baba fi wajhi, dia langsung menutup pintunya tepat di wajahku, di gembrang pintunya, seraya mengatakan, qaddahakallah wa qaddaha ma jita bih, semoga Allah memperburukkan engkau dan semoga Allah membuat buruk apa yang kau bawa ini, berita yang kau bawa ini. Ya, marah Abu Jahal. Kemudian Ibnu Jauzi juga meriwayatkan. Di sini banyak sekali ya, bukan cuman Abu Jahal yang didatangi sama Umar. Ya, ada banyak tokoh-tokoh Quraisy yang tadi dikatakan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi didatangi satu-satu oleh Umar. Ya, sama perlakuannya, mereka semua marah dengan Islamnya Umar. Ada Al-Walid ibn Mughirah, Al-As bin Wa'il, ya Umayyah bin Khalaf, dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Mereka didatangi oleh Umar hanya sekedar memberitahukan tentang keislaman Umar. Kana ar-rajul idza aslama ta'allaqa bihi ar-rijal fayadribunahu wa yadribuhum faji'tu ay hina aslam ila khali wa huwa Al-As ibn Hashim. Fa'alamtuhu fadakhal al-bayt qala dhahabtu ila rajulin min kubara'i Quraisy. La'allahu, ini dari riwayat yang lainnya, sama saja cuman beda redaksi. Kita lanjuti. Dari riwayat Ibnu Hisham yang diriwayatkan secara ringkas, ini kisahnya panjang tapi kita ringkas. Annahu lamma aslam ata ila Jamil bin Mu'ammar al-Jumahi. Ketika aku masuk Islam, kata Umar, maka aku dari Abdullah bin Umar, dari anaknya Umar. Jadi anaknya Umar yang menceritakan, Abdullah bin Umar. Sesungguhnya dia ketika masuk Islam, maksudnya bapakku ketika masuk Islam, dia mendatangi orang yang bernama Jumail bin Mu'ammar al-Jumahi. Kenapa dia mendatangi Jamil? Kenapa dia mendatangi Jamil? Karena Umar pernah bertanya kepada Abdullah, kepada anaknya, ayu rajulin anqulul hadith, siapa yang orang Quraisy yang paling ember mulutnya,
Artinya yang paling cepat menyebarkan berita. Nah, karena Umar ingin menyebarkan berita tentang keislamannya, maka muncul nama Jamil bin Ma'mar atau bin Ma'mar al-Juma'i. Dia yang paling ember mulutnya, suka apa namanya? Gokes. Zaman dulu nggak ada WA, zaman sekarang ya suka broadcast. Ternyata dia, maka aku datang ini orang supaya dia menyebarkan berita tentang keislamanku. Wa kana ahumqul quraisyin li haditsin, dan dia termasuk orang yang paling cepat menukil berita dari kalangan Quraisy. Fa akhbarahu annahu aslama, Umar memberitahukan kepada Jamil bahwa dia sudah masuk Islam. Lalu Jamil ini enggak ngomong apa-apa, langsung pergi, langsung lari. Fanada Jamil bi a'la sauti, maka Jamil pun langsung teriak-teriak di tengah kota Mekah seraya mengatakan, anna bin al-Khattab qad saba'a. Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa Umar ibn al-Khattab telah saba'. Tahu saba' itu apa? Murtad. Bukan murtad, murtad ini istilah dari ya Islam ke kafir. Ini murtad dari kesyirikan kepada Islam. Artinya telah meninggalkan agama nenek moyang, gitu. Ya, telah meninggalkan agama nenek moyang, bukan murtad. Kalau bahasa Indonesia kan kafir dikasih murtad, gitu. Ya. Kepala Umar, maka Umar pun berharap dia memberitakan informasi yang benar. Ternyata dia menginformasikan dengan informasi nada yang mengejek si Jamil ini. Maka Umar pun langsung mengoreksi di belakangnya. Faqala Umar wa huwa khalfahu, Umar langsung mengatakan, sedangkan posisinya Umar di belakangnya Jamil ini, kadziba, dia telah berdusta, walakinni qad aslamtu, yang benar itu aku sudah masuk Islam. Ya, aku sudah masuk Islam. Fadharu ilaihi, ini pagi hari ya. Ya, di pagi hari. Maka mereka pun langsung menyerbu Umar. Ya, langsung mengelilingi Umar, langsung mengepung Umar, ya, famazala yuqatiluhum aw yuqatilunahu hatta qamatish syams ala ru'usihim wa qalaha. Mulai pagi sampai matahari ini sudah benar-benar menyinari mereka. Itu guling-gulingan terus, pukul-pukulan terus mereka. Umar menyerang mereka dan mereka pun menyerang Umar. Ya, Umar ditawut. Iya, Umar ditawut. Waqamu ala ra'si wa huwa yaqul if'alu ma badalakum, sampai pada akhirnya Umar mengatakan, terserah, lakukan apa yang kalian lakukan. Fa ahlifu billah anna law kunna 300 rajulin laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana, kata Umar, ya, aku bersumpah atas nama Allah, seandainya kami, ya, kami umat Islam jumlahnya 300, maka sungguh hanya ada dua pilihan, kami yang meninggalkan kota Mekah atau kalian yang akan meninggalkan kota Mekah. Ini kata para ulama, salah satu karakter Umar, Umar itu adalah mulhamun. Apa itu mulham? Diberikan ilham, punya firasat-firasat. Ya, punya firasat-firasat yang sesuai, yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna man kana qablakum muhaddatsun mulhamun." Sesungguhnya orang-orang sebelum umat sebelum kalian, ada di antara mereka itu yang diajak bicara, diberi ilham oleh Allah, ghaira ayyakuna anbiya, padahal mereka bukan nabi. Wa in kana fi ummati lahu Umar. Andai kata itu ada di umatku, maka dia adalah Umar. Adam. Ya, kita dengarkan adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Dan kita lanjutkan sejenak sebelum kita melaksanakan salat isya. Tadi dikatakan bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang dikenal sebagai muhdats atau mulham, yaitu orang yang diberi ilham oleh Allah Azza wa Jalla, di mana segala atau sebagian ucapannya, ya, perbuatannya itu bimbingan, dapat bimbingan dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Padahal Umar bukanlah seorang nabi.
Hal ini terbukti salah satunya dalam kasus ini. Dan dalam kasus-kasus yang lain misalnya, Umar ibn Khattab mengatakan waqtu rabbi fi talat, dalam riwayat Imam Bukhari, aku sesuai dengan Rabbku pada 3 kasus. Mestinya enggak cuma 3 sih, cuma yang disebutkan sama Umar adalah 3 ini. Artinya ucapanku sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala pada 3 keadaan. Tapi bukan berarti Allah itu ngikut apa kata Umar, enggak. Cuman hanya match. Dan memang Allah muliakan Umar dengan cara ini. Ada 3 keadaan. Yang pertama, ada yang tahu bisa nyebutkan? Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala atau sikap Umar itu sesuai dengan ayat Allah. Turun ayat Allah yang membenarkan ucapan Umar. Angkat tangan. Nah, betul. Itu dalam riwayat yang lain, mana nggak apa-apa lah. Ya, ketika tawanan Badar, satu dok. Ya, tentang Hijar. Ini yang riwayat ini ya, yang Badar itu selain riwayat. Ya, tentang Hijar. Ini baginya yang apa? Apa satu-satu? Ah? Bagi satu-satu. Oh iya, cek metu ada ini. Nah, metunya terlalu. Iya apa? Hijab? Iya tadi, tawanan perang Badar itu riwayat yang lain. Gak, ini yang disebutkan sama Umar, 3 kasus dalam satu riwayat disebutkan. Hijab, benar? Kalau tidak salah ya, walaupun dia bertaubat, walaupun sholat itu. Tak ada. Enggak. Bukan. Enggak, bukan Homer. Hijab benar. Ada 2 lagi. Ya, ayo. Loh. Antum. Tiwasan ke mana? Antum dulu, mana? Iya, tapi perang Badar, iya, tapi riwayat yang lain. Ya, perang Badar ini riwayat yang lain, bukan yang disebutkan sama Umar di satu redaksi. Waqtu rabbi fi talat. Makanya ini bukan mengkhususkan cuma 3 saja, tapi ada yang lain. Tapi dalam satu redaksi Umar menyebutkan 3 kasus ini. Tentang hijab, tentang istri-istri Rasulullah yang mau ditawaf. Iya, surat At-Tahrim. Yang terakhir? Sudah. Nah, yang satu-satu ya apa ini? Hah? Allah berkata. Tadi yang hijab, iya. Kurang satu. Iya, itu perang Badar. Lain redaksi. Lain redaksi. Eh, kurang satu. Ini malah disebutkan pertama sama Umar. Hah? Umar bukan. Sudah pas. Pas ya? Enggak, bukan. Untuk tak tebakan. Terakhir. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salim. Iya, tapi bukan yang redaksi ini. Bukan yang redaksi ini. Nah, ini disebutkan secara berurutan dalam satu redaksi hadis, 3 kasus ini. Terakhir, betul. Ah, makam Ibrahim. Betul. Barakallahu fiik. Umar ibn Khattab mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law ittakhadna maqama Ibrahim musallan. Ya, wahai Rasul, ya, bagaimana kalau kita jadikan maqam Ibrahim ini sebagai tempat salat, ya, titik untuk melaksanakan salat. Turunlah firman Allah azza wajalla, wattakhidhu min maqami Ibrahim musallan. Ya. Yang kedua tadi tentang ya, hijab, ya. Lau amarta
nisa'atan ayyam tajibna, ya Rasulullah, kenapa kau tidak memerintahkan kepada istri-istrimu untuk berhijab? Ya, lalu turun firman Allah Azza wa Jalla, wa kulli azwajika wa banatika ya wa nisa'il muslimin, dan seterusnya memerintahkan untuk hijab. Dan yang ketiga adalah Umar ibn Khattab memarahi istri-istri Nabi karena ya mereka ada apa ya? Ya merasa ada keberatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka ya, merasa tidak apa ya? Pokoknya ada keberatan dengan Nabi. Umar marah karena salah satu istri Nabi adalah putrinya sendiri, Hafsah. Ya sehingga Umar mengatakan apa itu dalam surat At-Tahrim, "Asa rabbukum asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna." Ya, ini ucapan Umar persis seperti apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla. Asa rabbuhu, bisa jadi Rabbnya dia, maksudnya bisa jadi Tuhannya dia, Tuhannya Muhammad. In tallaqakunna, kalau dia Muhammad menceraikan kalian, bisa jadi Rabbnya akan menggantikan istri-istri bagi dia, ya, mukminatin, qanitatin dan seterusnya, yang baik, yang mukmin, yang qanaah sama suaminya dan lain sebagainya. Ya, redaksinya sama dengan firman Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tiga yang disebutkan dalam satu redaksi. Ada pun yang lain ya, ya tawanan perang Badar atau mungkin apa namanya? Mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, intastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, intastaghfir lahum 70 marrah falayaghfirullahu lahum. Ya, ini Nabi diingatkan oleh Umar tentang sepak terjangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Wala taqum ala qabri la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ya wala taqum ala qabri, dan lain sebagainya dalam surat At-Taubah. Nah, salah satunya ini, Umar ketika tadi dipukuli sama orang-orang Quraisy, ditawur sama orang-orang Quraisy, Umar mengatakan, "Silakan kalian lakukan apa yang kalian ingin lakukan kepadaku. Sungguh aku bersumpah atas nama Allah, andai kata kami jumlahnya sudah 300 orang." Ya, kami jumlahnya sudah 300 orang, ya, maka pilihannya cuma ada dua, kami yang meninggalkan kalian atau kalian yang meninggalkan kami. Ini firasat dari Umar ibn Khattab. Peristiwa apa yang dimaksud? Bukan meramal ya, awas, ini dikira Umar kok bisa meramal juga, enggak? Hah? Ayo, perang Badar. Tentang perang Badar. Nah kan, jumlahnya berapa perang Badar? 300 belasan orang. Ya, karena anak katakan 300 belasan karena banyak riwayatnya, tapi tidak lebih dari 20. Ada yang 15, ada yang 16, 14. Jadi lebih enak ngomongnya 300 belasan. Hah? 300-an. Tapi kemudian ketika itu ada seseorang yang mengatakan kepada mereka, "Maka'mukum," kata dia, "apa yang kalian lakukan terhadap Umar? Ya, kenapa kalian pukuli dia? Ya, huwa qad saba'a, dia telah keluar dari agama nenek moyangnya." Kata orang ini, sana lupa siapa namanya, dia mengatakan, "Rajulun ikhtara dinahu li nafsihi." Nah, terus kenapa emang kalau dia keluar dari agamanya? Seorang yang memilih agama sendiri bagi dirinya, apa salahnya? Apa salah dia kok kalian pukuli dia? Sehingga dia, mereka pun akhirnya tersadar dan tidak lagi memukuli atau mengeroyok Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian jangan dimulakan oleh Allah. Hadza binisbati ilal musyrikin, amma binisbati ilal muslimin. Adapun kaum muslimin, ketika Umar ibn Khattab masuk Islam, maka semakin menambah kekuatan, semakin menambah keperkasaan kaum muslimin yang selama ini senantiasa diinjak-injak, senantiasa ditindas oleh kaum musyrikin. Ya, ketika Umar Islam, menambah keperkasaan mereka, kemuliaan mereka. Kata Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Sa'altu Umar ibn al-Khattab." Aku pernah bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, li ayyi syai'in summital al-Faruq. Wahai Umar,
kenapa sih kau kok disebut dengan Al-Faruq? Al-Faruq secara bahasa maknanya apa? Hah? Yang memisahkan, ya, yang memisahkan, yang membedakan. Ya, termasuk di antara nama lain dari Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Furqan, yaitu Qur'an yang menjadi pemisah, menjadi pembeda. Sehingga di sini Umar Ibn Khattab dikenal sebagai Al-Faruq karena dia yang senantiasa tegas membedakan hak dengan batil, membedakan tauhid dengan syirik, membedakan sunnah dengan bid'ah. Itu Umar Ibn Khattab sampai disebut dengan Al-Faruq, sehingga tidak ada, tidak boleh adanya mix percampuran antara tauhid dengan syirik. Maka kalau antum lihat bagaimana atar dari Umar Ibn Khattab, ya, beliau sangat tegas dalam permasalahan tauhid, sangat tegas dalam permasalahan akidah. Ya, sampai-sampai antum tahu sikap atau kebijakan Umar Ibn Khattab ketika menjadi khalifah, salah satu kebijakan yang menurut sebagian orang kontroversi adalah menebang pohon Ridwan. Itu pohon bersejarah. Ya, kalau orang-orang sekarang yang menuduh Saudi, menuduh bahwa Saudi, kerajaan Saudi menjadikan rumah Rasulullah sebagai WC, kan ada itu, ya, kerajaan Saudi menghinakan Nabi, menjadikan rumah Nabi sebagai WC, rumahnya Khadijah sebagai WC, ya, rumahnya Fatimah sebagai, tapi dikasih WC sama dia, padahal gak ada faktanya. Yang benar, toilet yang ada di Masjidil Haram yang dekat tempatnya sa'i itu bukan rumahnya Nabi, bukan rumahnya Khadijah, tapi di situ rumahnya, hah? Siapa kira-kira? Tapi wallahu a'lam, ya, konon juga ini katanya, ya, Abu Jahal, ya, konon juga katanya. Soalnya dulu nggak ada suratnya di situ, kalau ini punyanya Abu Jahal, nggak ada SHM-nya, nggak tahu juga, wallahu a'lam. Ya, mereka mengatakan bahwa situs sejarah yang enggak boleh dihancurkan, ya, karena itu nanti apa namanya, ya, bisa dijadikan tempat yang untuk napak tilas, ya, untuk mengenang sejarah, alasannya gitu. Tapi nanti tetap dia akan menjadikan tempat itu sebagai tabarruk, ya, tempat-tempat untuk dikeramatkan. Nah, Umar Ibn Khattab ketika melihat pohon Ridwan yang di situ pernah terjadi bai'atul Ridwan, di mana Nabi SAW membai'at sahabat-sahabatnya untuk sumpah setia tatkala terdengar kasus Utsman bin Affan dibunuh di kota Mekah. Maka Nabi mengambil sumpah setia di pohon yang disebut dengan pohon Ridwan, di bawah pohon Ridwan. Allah abadikan pohon ini dalam firman-Nya surat Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah meridhai orang-orang yang membaiatmu, ya, orang-orang yang membaiatmu di bawah pohon, nah, pohonnya tahta syajarah, pakai alif lam, artinya bukan pohon-pohon yang lain, ya, pohon itu. Ketika Umar Ibn Khattab mendapati di pohon tersebut banyak terjadi kesyirikan, orang-orang ngalap berkah di pohon itu, maka Umar gak kebanyakan ambil pusing, Umar memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Wih, selesai sudah. Ya, karena memang nggak ada keutamaan, nggak ada perintah untuk mengalap berkah di situ, ngambil rantingnya, ngambil daunnya, nggak ada. Umar memegang teguh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung ditebang. Nggak urusan itu pohon disebutkan dalam Al-Quran, itu pohon punya nilai sejarah, tapi kalau memang itu sumber kesyirikan, ditebang sama Umar Ibn Khattab. Nggak urusan dia. Ya, ini sikap tegasnya Umar, tidak pelimpan dalam masalah tauhid, tidak pelimpan dalam menjaga akidah. Nah, seperti kebanyakan orang yang justru ya mentolerir kesyirikan, ya nggak apa-apa lah, demi persatuan, demi ukhuwah, demi persaudaraan, ya jangan kenceng-kenceng masalah syirik, jangan kenceng-kenceng masalah bid'ah, gitu. Itu umat akan terpecah belah, ya akhirnya ditolerir kesyirikan yang ada dibiarkan, kebid'ahan yang ada dibiarkan, ya tidak seperti Umar yang harus yang dia dijuluki Al-Faruq, memisahkan antara hak dan batil. Maka Umar menceritakan, aslama Hamzah qabli bithalathati ayyam. Kata Umar kepada Abdullah bin Abbas, kenapa dia disebut Al-Faruq? Ini ceritanya, kata Umar.
dulu Hamzah masuk Islam lebih dulu daripada aku 3 hari. Dan tidak boleh kita kisahkan kisahnya. Aku katakan, kata Umar ibn Khattab, kultu ay hina aslamtu ya Rasulullah. Ketika aku masuk Islam, kata Umar, aku mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna alal haqi in mutna wa in huyina. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran? Meskipun kita hidup, meskipun kita mati, ataupun kita hidup, kan kita ini di atas hak, di atas kebenaran. Nabi mengatakan, bala walladhi nafsi biyadi. Iya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Innakum alal haqi wa in muttum wa in huyitum. Iya, kalian di atas kebenaran. Mati ataupun hidup, kalian tetap di atas kebenaran. Maka Umar pun hanya mengatakan, fafimal ikhtifa. Lalu kenapa kita kok sembunyi-sembunyi seperti ini? Ya, kenapa kita kok harus sembunyi-sembunyi padahal kita berada di atas kebenaran? Maka Umar mengatakan, walladhi ba'athaka bilhaq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, lanakhrujanna, kita harus keluar. Ya, kita harus keluar. Fa akhrajnahu fi shaffain, maka kami pun keluar. Fa akhrajnahu fi shaffain, kami pun akhirnya keluar. Kaum muslimin akhirnya keluar dengan membawa dengan membagi menjadi dua shaff, dua barisan. Hamzah fi ahdihima, barisan pertama di bawah oleh Hamzah, wa ana fil akhir, dan aku di barisan yang kedua. Jadi rombongan keluar menuju ke mana? Menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan sholat di situ. Karena selama ini enggak boleh. Kami pun keluar secara bareng-bareng. Itu kata dia, hatta dakhalnal masjid, kami hanya masuk ke area Masjid Al-Haram. Qal tanabarat ilayya Quraisy wa ila Hamzah. Yang jadi sorotan ketika itu, kata Umar, oleh orang-orang Quraisy, aku dan Hamzah, karena aku yang berada di depan sama Hamzah mengawal dua barisan ini. Fa asabatuhum Ka'bah lam yusibhum mithluha, maka mereka pun seperti mendapatkan musibah yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya, yaitu mereka melihat kaum muslimin ya dalam satu barisan atau dalam satu dalam satu kesatuan menuju ke Masjid Al-Haram. Ya, menuju ke Masjid Al-Haram. Maka ketika itulah fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Faruq yauma idin. Kan di situ kelihatan semua, oh ini yang mukmin, ini yang kafir. Karena di Mekah modelnya cuma dua. Beda sama kasusnya Madinah. Madinah ada yang abu-abu. Kan gitu. Kalau di Mekah cuma dua modelnya, hitam sama putih, mukmin atau kafir atau musyrik. Sehingga ketika mereka, Umar, mengumpulkan semua orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi untuk salat di Masjidil Haram, di situ ketahuan siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Ini tujuannya Umar. Ya, ingin memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Maka Nabi menjulukinya sebagai Al-Faruq. Demikian pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau dari Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, dia mengatakan, lama aslama Umar waharal Islam wa da'a ilaihi alaniyan wa jalasna hawla al-bait halaqan wa tufna bil baiti wa intasafna mimman ghalaba alaina wa radadna alaihi ba'da ma ya'ti bihi. Ketika Umar masuk Islam, maka Islam menang, artinya Islam semakin kuat di kota Mekah. Islam semakin terang-terangan dan kami pun bebas ketika itu duduk-duduk ya di dekat Ka'bah, ya kami tawaf di Ka'bah dengan bebas, ya melakukan aktivitas-aktivitas dengan bebas ketika Umar masuk Islam. Ya, yang terakhir Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kita ketika itu kita mulia, ya kita semakin mulia, kita semakin ya, semakin perkasa sejak Umar masuk Islam. Ya, maka poin ibrah yang kita petik dari kisah Islamnya Umar adalah lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla merubah seseorang tatkala memberikan hidayah. Maka Anda yang saya rasa tidak ada yang dulunya seburuk Umar, masa lalunya seburuk Umar. Ada di sini yang mungkin masa lalunya lebih buruk dari Umar, menyiksa sahabat, ketemu sahabat aja enggak tahu. Menyiksa sahabat ya, yang dulu menyembah berhala,
ya, menyembah berhala-berhala, tidak ada yang mungkin yang lebih buruk daripada Umar. Tapi ketika bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengangkat derajatnya, sehingga yang dulu orang terburuk menjadi manusia terbaik keberapa di Islam? Ketiga, yang setelah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dipuji habis-habisan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Umar bin Khattab, laukana ba'di nabiyun lakana Umar. Dan seandainya ada lagi Nabi setelahku, maka dia adalah Umar bin Khattab, kata Nabi. Nabi juga mengatakan di dalam majelisnya, ketika di situ enggak ada Abu Bakar dan Umar, Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, Nabi menceritakan innar rajula, ada seseorang ya yang sedang menggembalakan bakor, yasuqul baqara, menggembalakan bakor sapi betina. It raqibaha wa darabaha, dia menggembalakan menggembalakan sapi ini dengan cara ditunggang-tunggangi, dipukul-pukuli sapinya. Faqalat, maka dia mengatakan, ma khuliqna li hadza, inna ma khuliqna lil harf, kami ini diciptakan oleh Allah bukan untuk diginikan, bukan untuk ditunggangi, bukan untuk dipukuli, kami diciptakan untuk membantu membajak ladang, membajak sawah, yang membantu pertanian. Siapa yang ngomong ini? Sapi. Yang ngomong Nabi yang menceritakan. Maka para sahabat yang ketika itu hadir di sana mengatakan, subhanallah, baqaratun tatakallam. Maksudnya benar ya Rasul, sapi itu yang ngomong, enggak salah itu. Enggak salah tadi, yang ngomong itu sapi. Be orang lain apa? Kata Nabi, na'am, sapi yang ngomong tadi. Uminu bihadza wa yu'minu Abu Bakr wa Umar. Aku percaya sama sapi bisa ngomong, kisah sapi bisa ngomong. Demikian pula Abu Bakar dan Umar. Enggak ada di situ. Tapi Nabi mengatakan, demikian pula Abu Bakar dan Umar, mereka berdua percaya. Kalau tak ceritanya, Nabi tidak meragukan lagi bagaimana keimanan Abu Bakar dan Umar. Ya, karena Nabi Abu Bakar dan Umar membenarkan.